اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقاعد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهاده إلى يوم الدين ثم أما بعد. Yang dikasihi Tuan Pengurusi Surau Al-Fadil, Tuan Imam, Tuan Muazzin dan seluruh ahli jawatan kuasa, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajjah, Muslimin dan Muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, buat pertama-tama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan keizinan daripada Allah pada malam ini yang masih lagi memberi peluang dan kesempatan buat kita bersama. Sesungguhnya dialah Allah yang masih lagi menghidupkan kita, dan dialah juga Allah yang masih lagi memberikan pinjaman nikmat kesihatan yang baik sehinggalah kita dipilih dan ditakdirkan oleh Allah untuk duduk dan mengimarahkan rumahnya yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih dan menjadikan kita termasuk di kalangan hamba-hambanya yang terus beristiqamah. Istiqamah dalam kita menjunjung segala ketetapan Allahu Jalla wa'ala dengan kita melaksanakan segala apa yang diperintah, dan demikian sedaya mungkin meninggalkan segala perkara yang dilarang. Mudah-mudahan kita akan beroleh kebaikan hidup di sisi Allah di dunia, dan mudah-mudahan berterusan sehinggalah di saat kita dibangkit menghadapnya pada hari akhirat kelak insya-Allah. Hadirin mukmin sekalian, saya memandangkan dah lama tak datang ke surau ni. Entah macam mana hari ni dia boleh sesak. Ikut jalan ni tak jumpa, pusing jalan terlajak pula baru sampai. Alhamdulillah hadirin mukmin sekalian, Allah Ta'ala pertemukan kembali kita pada malam ini di saat kita masih duduk dalam suasana cuaca dalam negara kita yang masih lagi agak kurang menentu sejak kebelakangan ini. Sama ada cuaca dari sudut cuaca yang hakiki ataupun dari sudut cuaca iklim politik negara itu sendiri. Dan apa yang saya nak sebut berkaitan dengan cuaca yang hakiki, yang kita masih lagi duduk dalam suasana musim panas yang berpanjangan. Namun begitu, kalau di negeri Selangor ataupun di sekitar wilayah, kebelakangan ini alhamdulillah Allah Ta'ala rezekikan buat kita hujan turun dengan begitu kerap dan juga lebat. Namun masih ada tempat-tempat yang Allah Ta'ala belum turunkan hujan buat mereka.
4 hari sudah saya menerima kunjungan tetamu daripada Kuala Kerai, Guchil, Kelantan. Kebetulan dia sempat satu hari di Pandan. Kebetulan hari itu hujan, dia seronok sangat hujan. Jadi bila saya tanya macam mana kalau di Guchil, dia kata kalau di Guchil setakat semalam dah dekat-dekat sebulan tak turunnya hujan di sana. Demikianlah juga di tempat-tempat yang lain, yang kadang-kadang bila dilihat kepada awannya sangat gelap, angin yang datang tersangat-sangat kencang, tiba-tiba hujan tak turun. Ada setengah tempat Allah Ta'ala kirimkan hujan, tapi hujan yang tak terlalu lebat tetapi waktunya begitu singkat. Sebagai contoh, kalau kita perasan keluar dalam warta berita negara, apa yang disebut berlakunya di Termeloh, Pahang. Disebut Sungai Pahang di Termeloh sudah mula kering ataupun berkurangan. Dan itulah apa yang sedang berlaku di Termeloh, Pahang. Daripada seluah-luahnya Sungai Pahang di sana, minggu lepas saya berada di Termeloh, boleh dikatakan dah dibahagikan kepada dua bahagian. Satu bahagian pasir yang timbul, dan sebahagian lagi air sungai. Itu pun parahnya tersangat-sangatlah cetek. Kalau dulu orang seberang jalan sana nak mari seberang jalan sini, seberang sungai ni, kalau tak ada kenderaan darat, dia boleh naik bot tambang, bayar RM1 dua kupang, sampailah ke bandar Termeloh, kemudian balik semula ke kampung mereka. Tapi dengan suasana cuaca kemarau yang berlaku sekarang ini, mereka tak perlu naik bot dah. Dan bot pun tak boleh nak bergerak. Mereka boleh hanya berjalan kaki sahaja, menyeberang sungai. Yang paling mengeluh siapa? Pengusaha ikan ternakan sangkar. Termeloh, bandar ikan Pating. Bukan kata orang Termeloh je minat, orang luar pun tuan-tuan. Ada kadang-kadang yang duduk di Kuala Lumpur, seawal pagi tanya nak pergi mana? Pergi Termeloh. Ada apa? Ada kerja? Tak ada. Nak pergi makan ikan Pating je. Habis selesai makan tengah hari, balik semula ke Kuala Lumpur. Pengusaha ikan ternakan pakat mengeluh belaka kerana mereka terpaksa menerima kerugian puluhan ribu ringgit sebahagiannya. Sangka ternakan tak tahu nak dialih ke mana lagi. Nak ditolak ke depan, para air yang sangat cetek pasir. Nak diundur ke belakang, pasir. Nak ditolak kanan dan kiri, pasir dan parah air yang sangat rendah. Nak jual, orang lain pun jual. Nak makan, puas makan. Akhirnya apa? Ada sebahagian penternak, ikan mereka mati begitu sahaja di dalam sangkar ternakan. Menyebabkan orang Termeloh hari ini pakat mengeluh belaka. Mengapalah cuaca begitu panas? Mengapalah kemarau terlalu panjang? Dan bilalah Allah Ta'ala nak turunkan hujan bagi bumi ini? Orang mengeluh. Dan bumi yang sama, kalau kita masih ingat, pada penghujung 2014 diikuti dengan awal 2015, Allah Ta'ala kirimkan dengan diturunkan hujan dengan kadar yang sangat berlebihan. Hujan turun begitu lebat sehingga menyebabkan air Sungai Pahang melebihi takungan Sungai Pahang, sehingga masuk ke dalam kediaman manusia, menghanyutkan sebahagian rumah manusia, sehingga menyebabkan bandar Termeloh diisytiharkan darurat pada ketika itu. Waktu tu kalau kita perasan, orang pun mengeluh juga. Mengapalah hujan tersangat-sangat lebat? Mengapalah banjir begitu besar tahun ini? Bilakah Allah Ta'ala nak turunkan banjir yang sedang melanda tempat kami? Inilah sifat manusia, tuan-tuan. Dan inilah sifat kita sebagai makhluk yang serba tak kena. Dan kita orang-orang yang beriman, sudah pasti pandangan kita sangat berbeza dengan pandangan yang dilihat oleh golongan non-Muslim
apabila mereka berhadapan dengan ujian dan juga cabaran. Kita orang-orang yang beriman melihat segala ujian musibah yang Allah Ta'ala datangkan ini dengan satu sudut pandangan yang sangat berbeza. Yang disimpulkan oleh para ulama, ujian dan juga musibah ini sudah tentu adanya hikmah dan tujuan yang tertentu daripada Allah. Tidak Allah Ta'ala datangkan semua ini dengan tujuan yang sia-sia. Maka disimpulkan empat hikmah mengapa Allah Ta'ala datangkan ujian. Yang pertama sekali, tidak lain dan tidak bukan kerana tujuan Allah Ta'ala nak ketuk hati dan jiwa manusia, supaya hati dan jiwa manusia tidak terlalu lalai, supaya manusia tidak terlalu leka, supaya manusia tidak terlalu seronok sehingga akhirnya menyebabkan mereka lupa akan Allah. Yang kedua, mengapa ujian? Kerana Allah Ta'ala nak tolong kita. Allah Ta'ala nak tolong dengan tujuan nak tolong bersih, gugurkan, sucikan segala dosa-dosa yang kita lakukan sebelum ini ketika hidup kita. Barangkali ada dosa-dosa yang kecil yang kita buat begitu banyak, terkadang mungkin dosa-dosa yang besar. Mungkin terkadang kesalahan yang kita buat bersifat sengaja dan terkadang mungkin dalam keadaan tidak sengaja. Yang ketiga, mengapa ujian? Kerana Allah Ta'ala tersangat-sangat sayang kepada kita hamba-hambanya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha idza ahabba ahadukum ibtalahu. Allah Ta'ala bila sayang kasih kepada hamba, nescaya Allah Ta'ala akan datangkan ujian buat mereka. Dan yang keempat, hikmah di sebalik musibah dan ujian, tidak lain dan tidak bukan kerana Allah Ta'ala nak angkat darjat dan kedudukan kita sebagai hamba-hambanya. Sesuai dengan sifat syurga banyak tingkat, maka ujian Allah Ta'ala nak naikkan darjat kita daripada satu tingkat ke atas satu tingkat yang lain. Benarlah ungkapan yang disebut oleh para ulama. Mudah-mudahan ini sebagai hikmah tambahan. Mengapakah musibah Allah Ta'ala datangkan kepada kita? Kerana sifat manusia itu sendiri. Antaranya kata para ulama, sesungguhnya Allah Ta'ala mudah dicari di saat susahnya manusia. Ini sifat kita, tuan-tuan. Bila kita susah, kita begitu mudah nak cari Allah. Tanpa orang suruh, tanpa orang tunjuk kita, kita pandai dan boleh cari Allah Ta'ala dengan sendiri. Walaupun terkadang ada setengah manusia dalam hidup dia tak kena tika semayang pun. Walaupun ada terkadang di kalangan manusia tak pernah fikir dengan Allah. Ada setengah manusia mungkin sebelum ni tak pernah jumpa cari jalan pintu masuk nak ke masjid. Ada setengah manusia sebelum ni ada kemampuan, ada waktu, ada masa. Orang ajak pergi ke tanah suci beribadah. Macam-macam alasan dia beri. Tapi bila susah, manusia begitu mudah cari Allah Ta'ala dengan sendiri. Pergi Mekah dengan tujuan apa? Nak berdoa di hadapan Kaabah. Pergi ke Madinah tujuan apa? Nak berdoa dalam Raudhatul Nabi, supaya Allah Ta'ala rungkaikan segala masalah yang sedang mereka hadapi pada ketika itu. Ini sifat manusia. Dan berkata lagi para ulama, sesungguhnya Allah Ta'ala mudah dilupai oleh hamba di saat senangnya mereka. Dan itulah juga tabiat makhluk. Bila Allah Ta'ala tak datangkan ujian dalam hidup, hidup senang, tidak didatangkan sebarang ujian dan musibah, menyebabkan manusia mudah dan tersangat-sangat mudah untuk lupa akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita meyakini segala yang berlaku adanya hikmah dan tujuan yang tertentu yang Allah Ta'ala nak sama-sama kita berfikir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak datangkan sebarang bentuk ujian yang kita tidak mampu berhadapan dengannya. Dan yang keduanya, moga-moga segala musibah dan ujian ini Allah Ta'ala angkat daripada bumi dengan kadar yang segera insya-Allah. Hadirin mukmin sekalian, pada malam ini saya nak berkongsikan satu keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan
kepada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, mungkin kisah sahabat ni dah selalu kita dengar. Cuma malam ni saya tidak ingin menyentuh berkaitan dengan siapa dia, bila dia dilahirkan. Tapi saya nak kongsikan beberapa keistimewaan yang ulama sebut di kalangan sahabat Nabi ni. Terkadang istimewanya mereka kerana disebabkan mereka ni begitu rapat ketika hidupnya Nabi. Ada di kalangan sahabat istimewanya mereka kerana disebabkan mereka begitu banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Dan ada di antara mereka istimewanya kerana disebabkan mereka termasuk di kalangan kumpulan yang terawal memeluk Islam. Namun di sana ada keistimewaan tambahan yang lain. Saya nak bawakan kisah berkaitan dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar, tuan-tuan, kisah yang saya kira selalu dah dibacakan kepada kita. Kalau di sini mungkin Al-Fadhil Ustaz Nazmi Karim seringkali menceritakan riwayat hidup beliau. Cuma apa yang saya nak kaitkan pada malam ini, di antara mumayyizat ataupun khasais, kelebihan keistimewaan yang lain yang Allah Ta'ala berikan kepada batang tubuh sahabat yang namanya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Selain daripada keistimewaan yang kita sedia maklum adanya pada jasad sahabat ini, antaranya dia di antara sahabat yang terawal memeluk Islam, yang ulama sebut dalam sebuah kitab yang bertajuk Uzama'ul Islam, Sayyidina Umar di antara 40 orang sahabat yang terawal memeluk Islam ketika dakwahnya Nabi di kota Mekah. Ini istimewanya Sayyidina Umar. Yang kedua, apa lagi istimewanya Sayyidina Umar? Dia di antara sahabat yang dijanjikan oleh Nabi dan diletakkan di dalam kumpulan Al-Mubashiruna Biljannah, sahabat yang dijamin syurga. Antara istimewanya juga Sayyidina Umar, dia termasuk di kalangan Ashabul Badar, sahabat yang terlibat di dalam peperangan Badar. Kita sedia maklum, mana-mana di kalangan sahabat Nabi yang terlibat dalam peperangan Badar ini, mereka dijamin dengan satu hadis kursi yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berlakunya satu kesilapan yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah yang menulis sepucuk surat untuk dihantarkan kepada ahli keluarganya di bumi Makkah Al-Mukarramah. Lalu Allah Ta'ala turunkan Malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu kepada Nabi, memaklumkan kepada baginda, adanya di kalangan sahabatmu wahai Muhammad telah mengutus surat melalui seorang utusan di kalangan wanita tua, dan surat itu nak dibawa masuk ke kota Mekah. Apa tindakan Nabi? Tindakan yang sangat pantas. Nabi mengutus Sayyidina Ali bin Abi Talib dan ditemani oleh Sayyidina Az-Zubir. Dalam ungkapan yang disebut dalam kitab hadis, Nabi sebut, idhhabu antum ila ardi kada wa kada fa inna biha imra'atun wa ma'ahal kitab. Wa fi riwayat disebutkan nama min Hatib bin Abi Balta'ah. Nabi kata, pergilah kalian ke lembah sekian dan sekian, dan di sana nanti kamu akan dapati adanya seorang wanita tua, dan bersama-sama dengannya adanya sepucuk surat yang telah dikirimkan daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Ambil surat tu dan bawa kepada aku. Menyebabkan sahabat ini terus bergegah menuju ke tempat yang Nabi maksudkan. Bila sampai, memang ada sungguh. Ada wanita tua yang dimaksudkan oleh Nabi. Bila bertemu dengan wanita tua ini, apa kata dua sahabat, tolong pulangkan kepada kami surat yang telah dikirimkan melalui seorang sahabat Muhammad kepadamu untuk kamu hantarkan masuk ke kota Mekah. Apa kata makcik tua ini? Aku tidak membawa sebarang utusan daripada pengikut Muhammad. Minta dengan cara yang baik tak dilayan. Minta dengan cara yang baik dia tak mengaku. Akhirnya apa? Dua sahabat ni gertak, tuan-tuan. Apa dia? Kalaulah makcik tak nak serahkan surat tu, kami minta dengan cara yang baik, makcik tak nak mengaku,
kami akan tanggalkan pakaian makcik. Ini disebut dalam kitab Safinatun Najah, Bahtera Penyelamat yang dikarang oleh Fathi Yakan. Menyebabkan apa makcik ni bila dua sahabat ni kata nak tanggalkan pakaian dia, sahabat bukan nak buat pun, setakat nak getak. Walaupun ya, walaupun nama orang tua, kita mungkin kata orang tua ustaz, mana ada selera. Eh, zaman sekarang jangan kira tuan-tuan. Dulu makcik, dulu nenek-nenek, sebagai contoh, banyak kita dengar berita berlaku jenayah. Dulu nenek dia seronok bila dengar cucu nak balik kampung. Tapi lah ni, dia jadi takut bila dengar cucu nak balik kampung. Sebab dulu ada kes berlaku, cucu rogoh nenek tuan-tuan. Dia tak kira zaman sekarang, tua muda, bila nafsu sampai peringkat nafsu binatang, manusia tak kenal siapa dan manusia tak kenal usia. Akhirnya menyebabkan makcik ni tadi, dia buka ikatan sanggul di bahagian belakang rambut dia. Sanggul. Sanggul ni belakang pun boleh jadi. Duk depan pun ada sanggul tuan-tuan kan sekarang ni kan. Banyak. Ada sanggul depan, ada sanggul belakang. Dia buka tuan-tuan, lalu dikeluarkan surat yang dimaksudkan oleh Nabi dan diserahkan kepada sahabat ini. Lalu sahabat ini ambil dan bawa pulang kepada Nabi. Bila sampai kepada Nabi, Nabi baca di tengah-tengah bilangan sahabat yang tersangat-sangat ramai. Secara kebetulan pada ketika itu Umar ada bersama. Bila baca sampai kepada penghujung bacaan surat, min Hatib bin Abi Balta'ah. Lalu Nabi tanya, aina Hatib, mana Hatib? Lalu Hatib dalam keadaan yang sangat takut dan terkejut bagaimana Nabi boleh menghidu apa yang dia buat. Lalu dia menghampiri Nabi dan Nabi tanya satu soalannya. Wahai Hatib, adakah benar tulisan ini kiriman daripadamu? Hatib tak boleh nak menidak, melainkan dia membenarkan pertanyaan Nabi SAW. Dan apa kata Hatib, ya Rasulullah? Jangan kamu fikirkan bahawasanya aku nak mengkhianati Allah dan juga Rasulnya. Dan tidak sama sekali aku melakukan perbuatan ini kerana aku nak mengkhianati Islam. Tapi aku melakukan semua ini kerana semata-mata memikirkan bagaimana keadaan anak dan isteri aku yang ketika ini berada di kota Mekah. Kerana kita sedia maklum ada di antara sahabat bila berhijrah ke Madinah, berhijrah bersama dengan ahli keluarga. Namun di sana ada segelintir di kalangan sahabat berhijrahnya seorangan diri, antaranya Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi kata Hatib, sebab aku bimbang keadaan isteri dan anakku di Mekah, maka aku berbuat demikian. Sayyidina Umar bila dapat tahu dan dapat kepastian memang surat itu datangnya daripada Hatib, bangunnya Sayyidina Umar sebelum turunnya hadis kursi ini. Lalu apa kata Sayyidina Umar kepada Nabi sambil mengangkat pedang yang berada di tangannya, pedang yang tidak bersarung? Kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah da'ni, ya Rasulullah da'ni an udriba unuq hadzal munafiq qad khana Allah wa rasulah. Ya Rasulullah da'ni, senang kita terjemah dengan makna ya Rasulullah, panggil aku ataupun izinkan aku, benarkan aku ya Rasulullah. Untuk apa? An udriba. Untuk aku udriba. Udriba di sini asal daripada kalimah daraba. Daraba kalau terjemah harfian, kita mengaji bahasa Arab semua di sini dengan makna apa? Pukul. Daraba Muhammadun Zaidan. Muhammad telah memukul Zaid. Tapi kalimah bahasa Arab ni nak sebut istimewanya perkataan bahasa Arab. Bila dia masuk dalam jumlah, terkadang bentuk ayat dan makna dia boleh berubah. Dan udriba yang dimaksudkan dalam hadis ini, berdasarkan ucapan Sayyidina Umar, ulama hadis mentafsirkan dengan makna dia minta izin daripada Nabi nak pancung penggal leher Hatib bin Abi Balta'ah. Alasan Sayyidina Umar apa? Qad khana Allah wa rasulah. Kerana ya Rasulullah, Hatib ini telah melakukan pengkhianatan terhadap Allah dan pengkhianatan terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni orang yang sangat bijak.
Bukannya bijaknya Nabi dalam menguruskan ahli keluarga. Bukan setakat bijak sananya Nabi dalam menjadi pemimpin. Demikianlah juga bijak sananya Nabi dalam berhadapan dengan segala krisis politik yang berlaku di kalangan umat Islam dan termasuklah apa yang berlaku sesama sahabat. Nabi tidak izinkan. Nabi tidak membenarkan dan tidak mengiyakan apa yang dikehendaki oleh Sayyidina Umar. Kerana Nabi mengambil beberapa perkiraan. Yang pertama sekali, kerana disebabkan Khatib ini walaupun zahirnya dia buat silap tuan-tuan, tapi Khatib ini ada keistimewaan yang tertentu. Apa dia? Dia termasuk di kalangan sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar, sebagaimana Umar terlibat dalam peperangan Badar. Yang keduanya, kerana disebabkan surat yang dikirimkan oleh Khatib tadi belum sempat sampai ke masuk ke kota Mekah lagi, maka Nabi membacakan hadis kursi. Dengan kisah ini antara asbabul wurud hadis ini, apa kata Nabi? Ya ahlal Badar if'alu ma za syi'tum qad ghafartu lakum. Wahai ahli peperangan Badar, buatlah apa sahaja yang kamu kehendaki, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Maka dengan disebabkan hadis kursi ini, para ulama hadis telah menjelaskan dan menterjihkan inilah di antara dalil nas yang sangat jelas bagi menunjukkan ahli peperangan Badar kedudukan mereka tersangat-sangat tinggi di sisi Allah dan juga Rasulnya. Sebab tu ulama hadis mereka telah mengklasifikasikan kedudukan di kalangan para sahabat Nabi ini dibahagikan kepada empat pembahagian. Ada empat kumpulan di kalangan sahabat yang masing-masing ada keistimewaannya yang tersendiri. Di antara empat kumpulan ini, kata ulama hadis, siapakah di kalangan mereka yang kedudukannya paling teratas? Yang pertama sekali, kata ulama hadis, mereka lah al-mubashiruna bil jannah. 10 yang dijamin syurga, ni kedudukan yang paling tinggi sekali. Lepas daripada mereka, iaitu ashabul Badar, sahabat yang terlibat dalam peperangan Badar. Yang ketiga siapa? Ashabul Uhud, sahabat yang terlibat dalam peperangan Uhud. Dan yang keempat, yang terakhir, sahabat yang terlibat dalam peristiwa Bai'atul Ridwan sebelum termenterainya Sulhul Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah. Ini empat pembahagian kumpulan di kalangan sahabat yang telah diklasifikasikan oleh para ulama hadis. Jadi Sayyidina Umar, selain daripada itu keistimewaannya disebabkan dia ahli peperangan Badar. Kemudian apa lagi istimewanya Sayyidina Umar? Kerana dia diangkat menjadi khalifah Islam yang kedua selepas meninggal dunianya Sayyidina Abu Bakar. Apa hebatnya Sayyidina Umar? Antara lain, dia ni bukan hanya setakat sahabat Nabi tuan, tetapi pada masa yang sama, dia adalah merupakan bapa mertua kepada Nabi. Setelah mana Sayyidina Umar nikahkan salah seorang daripada putrinya, Sayyidatina Hafsah radhiyallahu ta'ala anha umul mu'minin. Cuma sejarah menjelaskan kepada kita, sebelum Hafsah bernikah dengan Nabi, Sayyidina Umar pernah tawarkan Hafsah ini kepada siapa? Kepada Sayyidina Osman, untuk dijadikan supaya Sayyidina Osman jadikan Hafsah ini sebagai isteri beliau. Namun Sayyidina Osman menolak tawaran ini. Kemudian barulah Sayyidina Hafsah berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi istimewanya Sayyidina Umar? Antara ulama jelaskan, zaman kepimpinan Sayyidina Umar menjadi khalifah di antara zaman kegemilangan Islam, sehingga menjadikan dia di antara empat khulafaur rasyidun, dia yang kedua paling lama mentadbir wilayah Islam selepas daripada Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, terakhir sekali Sayyidina Abu Bakar.
Namun di sana dijelaskan lagi oleh para ulama, tidak hanya setakat itu keistimewaan yang ada pada diri Sayyidina Umar, antara lain keistimewaan yang ada pada dirinya, iaitu turunnya 6 ayat Al-Quranul Karim. Turunnya 6 ayat Al-Quranul Karim daripada Allah sebagai tanda Allah Ta'ala bersetuju dengan pandangan cadangan yang telah dikemukakan oleh Sayyidina Umar. Ada 6 peristiwa yang sangat besar. Asbabun nuzul 6 ayat ini, kesemuanya Allah Ta'ala nak kaitkan dengan cadangan dan pandangan yang telah dikemukakan oleh Sayyidina Umar. Dan malam ni kita nak lihat apakah ayat itu, daripada surah mana Allah Ta'ala turunkan ayat yang dikatakan kesemuanya mempunyai kaitan dengan Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, yang pertama sekali, selepas ni tuan-tuan boleh rujuk dalam Al-Quran, di dalam Suratul Baqarah pada ayat 125. Suratul Baqarah ayat 125, di mana Allah Ta'ala berfirman, turunnya ayat ini setelah mana mengambil kira pandangan dan cadangan yang telah didatangkan oleh Sayyidina Umar. Apa kata Allah dalam ayat 125? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Yang bermaksud, dan jadikanlah olehmu maqam Ibrahim sebagai sebahagian daripada tempat kamu bersolat padanya. Sebelum turunnya ayat ini, berlaku peristiwa dan juga kejadian yang disebut oleh ulama dalam kitab-kitab tafsir. Boleh rujuklah mana-mana kitab tafsir tuan-tuan. Antaranya apa yang berlaku? Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mencadangkan supaya dijadikan maqam Ibrahim sebagai sebahagian daripada tempat kita bersolat padanya. Dengan makna, bila kita solat, dengan menjadikan kedudukan maqam Ibrahim ini sebagai kedudukan di hadapan kita. Ini di antara cadangan dan pandangan daripada Sayyidina Umar. Maka selepas daripada itu, Allah Ta'ala turunkan ayat 125 daripada Suratul Baqarah. Dengan turunnya ayat ini memberi satu penjelasan yang begitu terang kepada kita, khususnya bagi kita yang bakal menjadi jemaah haji ataupun jemaah umrah, supaya lepas daripada ni jangan kita mengulangi kesilapan yang selalu orang kita banyak buat bila berhampiran dengan maqam Ibrahim. Cuma bila sebut maqam Ibrahim ni tuan-tuan, kadang-kadang orang bertanya, saya pernah sebut solat berhadapan dengan maqam Ibrahim berdasarkan ayat Allah Ta'ala ini, orang tanya, ustaz, maqam Ibrahim betul ke kubur Nabi Allah Ibrahim depan Kaabah, ustaz? Jadi maqam-maqam ni bukan diterjemahkan dengan makna kubur semata-mata, sebagai maqam Rasulullah, maqam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, bukan diterjemahkan maqam ni dengan makna kubur semata-mata. Tapi maqam yang dimaksudkan di sini dengan disandarkan kepada Nabi Allah Ibrahim, iaitu batu di mana berpijaknya Nabi Allah Ibrahim ketika mana membina Kaabah bersama dengan anaknya Ismail alaihi salam. Yang kedudukan hari ini kita duk lihat depan Kaabah itu bukan kedudukannya yang asal. Asalnya dekat lagi dengan Kaabah. Dialihkan dengan tujuan bagi keselesaan kepada jemaah yang melakukan ibadah tawaf terutamanya. Jadi maqam Ibrahim ni tuan-tuan, banyak benda yang orang kita buat silap. Tiap buat sebagaimana tuntutan dalam ayat 125. Yang kadang-kadang kesilapan ni bukan kata jemaah daripada negara luar je tuan-tuan, tapi terlepas pandang termasuklah jemaah daripada negara kita sendiri.
Kadang-kadang kalau haji ni tuan-tuan, berbelah-belah siri kursus haji tuan-tuan. Kalau umrah ni tuan-tuan, kursus umrah sebelum nak pergi 2-3 jam ustaz bagi penerangan. Kadang-kadang ustaz ingat tapi sampai sana dia buat juga tuan-tuan. Dan saya pasti kita sentiasa melihat kesalahan-kesalahan yang orang duk buat bila dikaitkan dengan makam Ibrahim. Apa dia? Antara yang paling masyhur dua kesilapan. Yang pertama sekali, ada jenis manusia yang dia suka bila lalu je dekat makam Ibrahim, dia suka gosok dia punya pakaian dia, sapu dia punya pakaian dia. Yang ini kan makam Ibrahim diletakkan dalam tiang besi, ditutup dengan cermin yang sangat tebal. Kita boleh lihat di sebalik cermin tadi. Ada setengah orang bila lalu tuan-tuan berhampiran dengan makam Ibrahim, baik yang laki baik yang perempuan. Kalau yang perempuan kadang-kadang dengan kain tudung dia, kain telekung dia, kain selendang dia, habis disapu tuan-tuan. Tak tahu disapu apa. Jemaah laki pun sama, kadang-kadang ketayak baik, kain serban baik, kain plekak baiknya sapu tuan-tuan. Apa disapu? Kata ada minyak wangi, mana ada minyak wangi. Tapi yang duk sapu tuan-tuan. Kau tanya tuan-tuan, biasa jawapan semuanya sama. Kata mereka nak ambil berkat. Soalnya berkat ni duduk mana? Duduk kat tiang besi tu ke? Duduk dekat makam Ibrahim tu tadi? Ini jenis tabiat tamu. Adapun jenis hak kedua, penyakit kedua, bila lalu je dekat makam Ibrahim, jenis suka cium tuan-tuan. Dia tengok melalui apa cermin tebal tadi, kemudian dia cium apa tiang besi ni tadi. Cuba kita bayangkan tuan-tuan. Dalam sehari berapa mulut duk cium tiang besi tadi. Akhirnya kita pergi nak cium juga. Akhirnya apa? Bau apa? Cium air liur orang je tuan-tuan. Ini banyak orang kita buat kesilapan berkaitan dengan makam Ibrahim. Baik, kita bagi laluan azan isyak. Tu. Baik. Itu tabiat orang kita. Dan hak terbaru ada pula yang baru ni kecoh je, cium Kaabah tuan-tuan. Kita tengok gambar cium Kaabah. Ha, dalam keadaan berihram cium Kaabah, cium kelambu Kaabah. Ha, ada juga. Ha, tapi nak ceritanya apa? Turunnya ayat ni Allah Taala perintah dengan makam Ibrahim ni, kita kena jadikan dia sebagai sebahagian daripada tempat kita solat. Sebab tu sembahyang dengan menghadap ke arah makam Ibrahim termasuk di dalam tempat-tempat yang mustajabnya doa. Selain daripada sembahyang menghadap ke arah multazam, selain daripada solat di dalam lingkaran Hijr Ismail, dan solat dalam Masjidil Haram tu sendiri pun pahalanya dah besar. Apatah lagi kalau diberi kesempatan untuk solatnya kita menghadap tempat-tempat yang disebutkan ini. Jadi itu ayat yang pertama. Ayat 125 Suratul Baqarah. Kemudian turunnya ayat yang kedua. Ayat yang kedua kita boleh rujuk selepas daripada ini dalam Al-Quran, iaitu daripada Surah At-Tahrim ayat yang kelima. Surah At-Tahrim ayat yang kelima, di mana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa rabbuhu in tallakakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara. Ini ayat yang kelima surah At-Tahrim. Dan turunnya ayat ini adanya asbabun nuzul. Apa sebab dan mengapa Allah Ta'ala turunkan ayat ini berdasarkan satu kisah yang juga dikaitkan dengan peribadi Sayyidina Umar. Bagaimana satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mendapat berita ada di kalangan ummahatul mukminin, para isteri Nabi, yang berani menunjukkan sikap
yang agak sedikit kurang bersopan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sikit je tuan-tuan, sikit je. Yang disebut oleh para ulama, benda yang berlaku ni, khilaf yang berlaku ni, benda yang biasa sebenarnya dalam kehidupan pasangan suami isteri. Cuma bila benda ni sampai ke telinga Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tak boleh nak terima. Sekalipun benda ni orang tengok benda yang kecil, perkara yang sangat kecil. Kerana pada diri Sayyidina Umar, kalaulah nak berlaku kepada orang lain tak apa, tapi jangan berlaku pada diri Nabi. Menyebabkan Sayyidina Umar buat satu keputusan, satu tindakan luar daripada jangkaan dan tanpa meminta pandangan dan cadangan daripada Nabi terlebih dahulu. Dia nak buat tindakan yang sendiri. Timbul persoalan, mengapakah Sayyidina Umar berani buat tindakan yang sendiri? Sedangkan kesilapan tu dibuat oleh isteri Nabi, bukan isteri Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ada hujah dan sandaran. Kerana apa? Sayyidina Umar dia ambil kira dua benda. Yang pertama sekali kita dah sebutkan tadi. Kerana Sayyidina Umar bukan semata-mata sahabat Nabi, tetapi dia adalah bapa mertua kepada Nabi. Menyebabkan dia berani nak ambil tindakan. Nak menegur ke semua di kalangan ummahatul mukminin. Yang keduanya, kerana salah seorang daripada puteri Sayyidina Umar adalah isteri kepada Nabi, Sayyidatina Hafsah Ummul Mukminin. Jadi apa tindakan yang Sayyidina Umar buat? Dia menghimpunkan kesemua di kalangan Ummahatul Mukminin. Tanpa diketahui oleh Nabi tindakan dia. Dan apa kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar memberi kata dua. Dua pilihan kepada Ummahatul Mukminin. Boleh pilih salah satu daripada dua. Apa yang kamu rasa selesa buat diri kalian. Kata Sayyidina Umar, sama ada kalian berhenti daripada terus bersikap kurang sopan terhadap Nabi, ataupun Allah Ta'ala akan gantikan kepada Nabi dengan para isteri yang mereka itu jauh lebih baik jika nak dibandingkan dengan kamu yang ada sekarang. Ini dua kata yang Sayyidina Umar minta supaya Ummahatul Mukminin pilih antara daripada dua ini. Bila Sayyidina Umar bagi cadangan, tiba-tiba bangkit salah seorang di kalangan Ummahatul Mukminin dengan mengatakan, wahai Umar, bahasa mudah kita hari ini, wahai Umar, mengapalah kamu duk sibuk urusan keluarga kami? Mengapa kamu duk sibuk, duk kaluk nak nasihat kami? Sedangkan Rasulullah, suami kami, tak kata apa-apa pun. Kamu hak lebih-lebih. Tok laki kami tak cakap apa-apa pun. Bahasa kita hari ini, tuan-tuan. Maka dengan jawapan daripada Ummahatul Mukminin ini, lalu Allah Ta'ala turunkan ayat yang kelima, surah At-Tahrim. Bila turunnya ayat ini daripada Allah, bermakna nasihat dan peringatan ini bukan daripada Umar semata-mata, tetapi nasihat ini secara langsung datangnya daripada Allah, tegur kesilapan yang dilakukan oleh Ummahatul Mukminin. Apa kata Allah dalam ayat ini? Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan isteri-isteri yang lebih baik daripada kamu, kata Allah. Yang mana mereka ini lebih patuh, yang beriman, yang taat dan yang bertaubat. Yang mengerjakan ibadah, yang berpuasa, yang janda ataupun di kalangan dara. Bila turun ayat ni menyebabkan barulah Ummahatul Mukminin insaf dan mereka bertaubat kepada Allah. Ini ayat yang kedua. Allah Ta'ala turun demikian dikaitkan dengan peribadi Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ayat yang ketiga, kita boleh rujuk selepas daripada ini dalam suratul Ahzab ayat 53 sehingga ayat 54. Ada dua ayat. Suratul Ahzab ayat 53 hingga ayat 54. Di dalam dua ayat ini Allah Ta'ala turunkan lebih nak mendidik
dan juga mengajar bukan setakat sahabat dan umat Islam yang hidup di zaman Nabi, namun termasuklah kita hari ini berkaitan dengan satu perkara, iaitu adab-adab ketika mana bertamu di rumah tetamu. Kita menjadi tetamu, sekalipun kita diundang dengan kad rasmi, tapi kita ada adab-adab yang mesti kita jaga. Baik, dua ayat daripada suratul Ahzab ini Allah Ta'ala turun. Ayatnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadhirina inah walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala mustanisina lihadis inna dhalikum kana yu'zin nabiy fayastahyi minkum wallahu la yastahyi minal haqq wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab zalikum athharu liqulubikum wa qulubihin wa ma kana lakum an tu'zu rasulallah wa la an tanqihu azwajahu min ba'dihi abada inna zalikum kana indallahi azima in tubdu shay'a aw tukhfuhu fa innallaha bikulli shay'in alima. Baik, turunnya ayat ini berdasarkan satu kejadian yang demikian juga dikaitkan dengan Sayyidina Umar. Apa kejadian yang berlaku, tuan-tuan? Bagaimana satu hari Sayyidina Umar, dia menunjukkan betapa rasa tidak senang dan selesa berkaitan dengan sikap beberapa orang di kalangan mereka yang datang mengunjungi rumah Nabi. Datang ke rumah Nabi, kemudian tidak menghormati kediaman Nabi sebagai tempat Nabi letakkan ummahatul mukminin. Rumah Nabi tempat tinggalnya para isteri Nabi. Jadi bila mana Sayyidina Umar melihat ada di antara mereka tidak menjaga akhlak, menunjukkan sikap yang tak baik ketika mana mengunjungi rumah Nabi, kerana kita maklum bila waktu Nabi hidup, rumah Nabi ni senang kita terjemahkan bagaikan pusat khidmat masyarakat, tuan-tuan. Orang tak putus-putus datang dan balik meninggalkan kediaman Nabi. Ada yang datang dengan tujuan nak minta bantuan daripada Nabi. Ada yang datang dengan tujuan nak mengadu masalah dengan Nabi. Ada yang datang dengan tujuan nak tanya sebarang persoalan kepada Nabi. Dan ada yang datang dengan tujuan apa? Nak pergi singgah makan rumah Nabi. Dan di kalangan mereka yang datang ni latar belakang yang berbeza-beza. Ada yang datang kata Sayyidina Umar benar tujuan yang baik ikhlas, tapi ada yang datang dengan tujuan yang sangat jahat dan mereka ini disebut sebagai golongan-golongan yang fasik. Lalu Sayyidina Umar bila rasa tak selesa ni, tuan-tuan, akhirnya dia buat keputusan untuk bertemu dengan Nabi. Bila bertemu dengan Nabi, lalu apa kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, yang datang di rumah kamu ni ada di antara mereka orang yang sangat baik tujuannya. Bukan setakat diri orang tu baik, tapi tujuan dia pun tujuan yang baik. Tapi ya Rasulullah, ada di antara mereka yang datang ke rumah kamu, bertemu dengan kamu, orang tu pun jahat dan niat dia pun jahat, dan dia ni termasuk di kalangan orang-orang yang fasik. Lalu Sayyidina Umar memberi cadangan, bagaimana ya Rasulullah, kalaulah sekiranya engkau perintahkan kepada kesemua di kalangan ummahatul mukminin agar mereka memakai pakaian yang berhijab, duduk dalam rumah sendiri, tuan-tuan, tapi kena memakai pakaian yang berhijab menutup aurat sebagaimana kita duduk di luar rumah. Daripada satu sudut, kalau dilihat, dinilai, pandangan cadangan Sayyidina Umar ni peliklah, tuan-tuan. Isteri kita, anak perempuan kita, duduk dalam rumah dengan kita, tak ada orang asing pun, tuan-tuan, tiba-tiba suruh pakai pakaian yang berhijab sebagaimana dia duduk di luar rumah. Pelik, tuan-tuan. Tapi mengapa Sayyidina Umar
cadangkan kepada Nabi agar diperintahkan sedemikian. Banyak sebab tuan-tuan. Pertama sekali kita sedia maklum, kalau rumah masyarakat Arab dahulunya, dia tidaklah sebagaimana rumah kediaman zaman kita hari ini. Ambil contoh tempat kita lah tuan-tuan, walaupun ada lagi rumah-rumah tempat kita. Contoh, kalau dulu saya pernah duduk di satu rumah flat di Pandan Indah. Kalau rumah yang asal, rumah yang tak di apa, diubah suai, masuk je pintu utama, terus nampak dapur tuan-tuan. Tak ada perantaraan, tak ada dinding, tidak ada tabir, tak ada. Kalau rumah yang sedia, yang asal, yang tidak diubah suai, itulah keadaan dia. Jadi rumah orang Arab dahulu begitulah keadaannya. Maksudnya bila tetamu masuk di pintu utama, boleh terus nampak sampai ke dapur. Kalau isteri sedang memasak, boleh nampak isteri kita memasak. Tapi zaman kita hari ini barangkali berbeza. Masuk pintu utama, terus tak nampak dapur tuan-tuan. Ada dindingnya, ada tirainya, ada tabirnya. Jadi antara sebab lain apa? Bila mereka terlalu bebas masuk ke kediaman Nabi, bimbang akan timbulnya fitnah. Barangkali mereka akan terlihat aurat sebahagian di kalangan ummahatul mukminin. Maka benda ni menjadi kebimbangan diri Sayyidina Umar sehingga dia mencadangkan kepada Nabi. Maka dengan cadangan dia ni antara lain, lepas daripada itu Allah Ta'ala turunkan dua ayat daripada suratul Ahzab. Apa makna ayat ni kita lihat. Ia mengandungi pendidikan yang sangat luas. Saya sebutkan tadi dalam bab adab menjadi tetamu di rumah tetamu. Adab bertamu di rumah tetamu. Baik, apa kata Allah, wahai orang-orang yang beriman? Janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi. Jangan masuk rumah Nabi. Kecuali, ada pengkecualian. Kecuali bila mana kamu diizinkan untuk makan. Bila Nabi izinkan, undang kamu untuk mari makan, waktu tu barulah kamu boleh datang ke rumah Nabi. Itu yang pertama. Dengan tidak menunggu-nunggu waktu masakan sedang disediakan. Ketika mana ummahatul mukminin sedang menyediakan juadah makanan, memasak di dapur, waktu tu jangan masuk lagi. Masuk bila? Bila dah diizinkan masuk dan bila makanan dah siap dihidangkan. Tetapi jika kamu diundang, maka kata Allah, maka masuklah. Bila diundang baru masuk. Dan bila kamu selesai makan. Ini banyak orang kita buat silap hari ini. Mentang-mentang kawan tu bagi kad jemputan khusus pada dia, sehingga terkadang dia tidak menjaga adab menjadi tetamu di rumah orang lain. Dan Allah Ta'ala ajar, jika kamu diundang, maka masuklah. Dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memanjangkan percakapan. Ha, ni orang kita, banyak orang jenis tak reti. Walaupun dia diundang, tuan rumah mari kita jumpa dia, mari solat zuhur di surau. Lepas zuhur ni minta semua pergi rumah saya buat kenduri doa selamat sempena anak saya nak sambung mengaji sebagai contoh. Diundang secara khusus. Tapi kena ingat bila dah habis selesai makan, cepat-cepat beredar meninggalkan rumah tuan rumah. Ini kan tidak, makan nasi dah bertambah. Kemudian air bergelah-gelah. Pencuci mulut pun dah makan. Tengok jok air dah kosong. Diorder lagi kat tuan rumah. Air tuan rumah, air dah habis ni, takkan tak reti-reti lagi. Dia pula request tuan-tuan. Hak jenis ni, jangan panggil dah tuan-tuan. Ini tak reti tuan-tuan. Kalau mengaji, insyaAllah dia reti tuan-tuan. Tapi jenis tak mengaji. Orang tegur dia marah pula tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala sebut, bila dah selesai, bersegeralah kamu beredar meninggalkan kediaman Nabi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sebut sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi. Akan tetapi Nabi malu kepadamu untuk menyuruh kamu keluar. Nabi ni seganlah. Walaupun nak ikut itu rumah Nabi, tapi Nabi ni rasa bersalah sangat bila nak bagi tahu sahabat tak reti nak balik ke. Satu benda yang bersalah bagi diri Nabi. Lalu Allah Ta'ala terangkan, dan Allah tidak malu menerangkan yang benar.
Apabila kamu meminta suatu keperluan kepada mereka, mereka ni kembali kepada ummahatul mukminin. Allah Ta'ala ajarkan, maka mintalah dari belakang tabir, min warai hijab. Dengan tujuan apa? Supaya tidak berlaku dan timbulnya sebarang fitnah. Kerana cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah. Dan tidak pula mengahwini akan isteri-isterinya buat selama-lamanya. Ini satu benda yang ketetapan yang telah diletakkan. Tidak boleh sesiapa sekalipun berkahwin dengan mana-mana para ummahatul mukminin selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu diletakkan istilah ummahatul mukminin, ibu-ibu kepada orang-orang yang beriman. Mana siapa-siapa tak boleh nikah, tuan-tuan. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Jika kamu melahirkan sesuatu ataupun menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Suratul Ahzab ayat 53 dan ayat 54. Dan sebagian terakhir pada malam ini, ayat yang keempat. Ada 6 ayat, kita tengok 4 ayat sahaja malam ni. Baik, sebagai yang terakhir, ayat yang Allah Ta'ala turunkan dan dikaitkan dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, ayat yang boleh kita rujuk di dalam suratul Anfal ayat 67 sehinggalah ayat 69. Suratul Anfal ayat 67 sehinggalah ayat 69. Baik, firman Allah Ta'ala dalam surah ini yang berbunyi, a'uzubillahi minasyaitanir rajim, ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhaztum azabun azim. Faqulu mimma ghanimtum halalan tayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Baik, ayat 67 hingga ayat 69. Apakah sebab turunnya ayat ini? Juga dikaitkan dengan diri Sayyidina Umar. Baik, berkata para ulama, satu ketika bila mana selesainya Nabi SAW dan para sahabat di dalam peperangan Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah, yang ulama bersepakat inilah peperangan yang mula-mula sekali disertai dan dipimpin oleh Nabi, peperangan Badar. Maka dalam peperangan Badar ini Allah Ta'ala beri kemenangan kepada tentera Islam dengan pertolongan Allah secara menakjubkan. Ha, memang pelik. Pelik bila nak dibuat pertimbangan dengan akal. Di mana dalam peperangan Badar yang ketika itu jumlah tentera Islam begitu kecil, tuan-tuan, jika nak dibandingkan dengan musuh. Dalam angka yang sangat masyhur disebutkan kepada kita 313 orang jumlah tentera Islam. Dan di sana antara pandangan yang lain yang disebut oleh Fadilatul Syekh Dr. Mustafa As-Siba'i dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah Durus wa Ibar. Disebut apa? Ahli tentera Islam dalam peperangan Badar 315 orang. Tak apalah, hak penting jumlah yang sangat kecil. Nak dibandingkan dengan musuh jumlahnya sangat besar, 1,000 orang, tuan-tuan. Ikut hukum akal, 1,000 lawan 313. Sudah tentu musuh dapat menang dengan begitu mudah. Tapi Nabi ada iman, sahabat ada iman, mereka dididik dan diterbiah dalam madrasah Nabi. Supaya mereka meletakkan pergantungan segala-galanya Allah. Sebab tu kita pun begitulah, tuan-tuan. Bukan setakat dalam bab jodoh pertemuan, hari ini kita kena yakin dianya adalah daripada Allah. Kita tidak cukup hanya setakat yakin rezeki datang daripada Allah. Tidak juga kita cukup hanya setakat yakin hidup dan mati daripada Allah.
demikianlah juga kita mesti meletakkan keyakinan yang sama, menang kalah ni juga disebabkan Allah, bukan kerana usaha daripada kita semata-mata. Cuma dalam bab menang kalah ni ada orang kita agak longgar sikit, kurang-kurang tak berapa-berapa nak yakin, belum 100% tuan-tuan. Dia macam-macam alasan yang dia nak kona, macam ni, macam tu. Dia tak nak kembali kepada Allah. Baik. Lalu bila berakhirnya peperangan Badar, Islam diberi kemenangan. Kemenangan yang sangat menakjubkan yang disebut oleh para ulama sirah. Maka dalam peperangan itu, kata ulama, sekitar 70 orang di kalangan musuh yang telah berjaya dibunuh oleh tentera Islam. 70 orang yang mati. Dan angka yang sama, 70 orang berjaya dijadikan sebagai tawanan perang. Maka ketika itu belum ada lagi penurunan daripada Allah ayat secara khusus apakah yang boleh kita lakukan kepada tawanan perang di kalangan musuh. Belum ada ayat yang khusus. Menyebabkan apa? Berakhirnya peperangan ini, Nabi menghimpunkan para sahabat dengan tujuan apa? Nak berbincang apakah hukuman yang selayaknya untuk kita datangkan kepada mereka ini. Daripada pandangan yang begitu banyak, ulama ketengahkan dua pandangan sehingga nak dikaitkan dengan penurunan ayat daripada suratul Anfal, iaitu dua pandangan di kalangan sahabat. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar. Daripada dua pandangan ini, Nabi tersangat-sangat selesa dengan memilih dan nak melaksanakan pandangan yang dikemukakan oleh Abu Bakar berbanding pandangan Sayyidina Umar. Kenapa? Kerana mengambil kira pandangan Sayyidina Abu Bakar ni pandangan yang tidak terlalu keras. Jika nak dibandingkan pandangan Sayyidina Umar ni tersangat-sangat keras. Apa pandangan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar bagi cadangan kepada Nabi begini. Untuk 70 orang tawanan perang yang sebahagian mereka adalah terdiri di kalangan pembesar-pembesar Quraisy yang cukup kuat melawan Nabi dan menghalang Islam yang nak dibawa oleh Nabi, sebahagian mereka. Maka Sayyidina Abu Bakar ni orang yang sangat baik, tuan-tuan. Apa cadangan Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, kita bagi dua pilihan kepada mereka. Yang pertama sekali, kalaulah mereka nak diri mereka dibebaskan oleh tentera Islam, oleh kita, syarat yang pertama, mesti mereka membayar sejumlah bayaran yang kita akan tetapkan nanti. Andai sekiranya mereka tak mampu nak membuat sebarang bentuk bayaran, mereka ada pilihan yang kedua, kita tugaskan mengajar anak umat Islam menulis dan juga membaca. Pandangan yang cadangan yang tak terlalu berat, tuan-tuan. Dan Nabi selesa. Berbeza dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar cadangkan kepada Nabi, ya Rasulullah, sebahagian di kalangan pemimpin-pemimpin Quraisy yang sebelum ini cukup kuat menentang Nabi, menentang Islam yang dibawa oleh Nabi, kita yang terbaik sekali, kita hukum mereka ni dengan hukuman bunuh pancung. Adapun yang lain, kita berilah hukuman-hukuman yang selayaknya bagi mereka. Jadi pandangan Sayyidina Umar ni keras pada Nabi. Sebab apa? Umar kira nak pancung leher sebahagian di kalangan mereka. Menyebabkan apa? Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Apa kata Allah berdasarkan ayat ini? Kata Allah, tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di atas muka bumi. Maknanya apa? Nak ada tawanan-tawanan ni, biarlah di saat kekuatan musuh ni kita berjaya hapuskan dulu. Kalaulah kekuatan musuh tak berjaya kita nak hapuskan, tak ada maknanya kita mempunyai tawanan di kalangan mereka yang jumlahnya sangat ramai. Kemudian kata Nabi, kata Allah, kamu mengkehendaki harta benda dunia, mempunyai tawanan sedangkan Allah Ta'ala mengkehendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, nescaya kamu ditimpa siksaan yang besar kerana tebusan yang kamu ambil. Maka makanlah dari sebahagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu.
sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Suratul Anfal ayat 67 dan ayat 69 hingga ayat 69. Ayat ini tidak menghalang tindakan bijaksana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada cadangan Sayyidina Abu Bakar. Tetapi dalam masa yang sama, kata ulama, perlulah diambil kira cadangan Sayyidina Umar terhadap penjenayah perang yang tidak boleh diberi pengampunan kerana terlalu zalim. Apa hikmahnya, tuan-tuan? Kalaulah sekiranya semata-mata diambil dan dilaksanakan pandangan Sayyidina Abu Bakar, apa maknanya? Kalaulah yang ditahan itu sebahagiannya di kalangan pemimpin Quraisy, satu benda yang sangat mudah, tuan-tuan, bagi pemimpin mereka. Sekalipun diletakkan satu bentuk bayaran dengan jumlah yang sangat tinggi, nescaya mereka mampu untuk membayarnya. Dan bila mereka mampu bayar, maka mereka akan dibebaskan. Bila mereka akan dibebaskan, apa kesan terhadap Islam? Kebarangkalian mereka akan merancang permusuhan dan muslihat yang lain dengan tujuan nak balas dendam kepada Nabi dan kepada Islam. Tapi bila diambil kira pandangan Sayyidina Umar, pemimpin-pemimpin utama yang sangat zalim ini dihapuskan. Apa maknanya? Maka secara tidak langsung, kekuatan yang ada pada musuh selama ini berjaya dibantut ataupun dikurangkan oleh umat Islam. Ini hikmah di sebalik dua pandangan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar, sehinggalah turunnya ayat daripada Suratul Anfal yang kita bacakan tadi. Jadi hadirin mukminin sekalian, itu empat ayat yang dapat kita bacakan pada malam ini bagi nak dikaitkan dengan mumayyizat, kelebihan dan keistimewaan yang lain yang ada pada batang tubuh Amirul Mukminin Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Mudah-mudahan memberi manfaat dan juga penambahan ilmu dan kebaikan buat kita bersama, insya-Allah. Jadi hadirin mukminin sekalian, malam ini saya kira cukuplah sekadar itu sahaja. Sedikit sebanyak perkongsian daripada saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala datangkan kebaikan buat kita bersama, insya-Allah. Dan sebahagian terakhir, saya minta izin daripada Tuan Haji Maknur tadi. Tuan-tuan mungkin kenal sahabat saya Ustaz Syukri Omar yang baru-baru ini berforum di sini dalam isu berkaitan dengan perkembangan yang berlaku di Yaman. Jadi dalam tempoh 2 minggu ni dia berada di luar kawasan, tuan-tuan. Jadi saya mengambil amanah dan juga memanjangkan dia punya tujuan dan juga hasrat, minta dalam tempoh dia berada di luar negara ni, minta bantu untuk saya carikan sedikit dana-dana tambahan untuk perjalanan dan pergerakan Mahat Tahfiz Al-Munir yang beliau jalankan pada tahun yang pertama tahun ini, yang beralamat di Bukit Permai Ampang. Jadi tuan-tuan, mungkin dia dah cerita sedikit sebanyak latar belakang berkaitan dengan Mahat Tahfiz yang telah dibina ni, iaitu pelajar seramai 13 orang je, terbatas, dan kediamannya disewa sebuah rumah kediaman 3 tingkat, dan di situlah ditempatkan 13 orang para pelajar dan seorang warden dan seorang guru bujang dan seorang lagi guru lagi pada arak Yemen, disewakan rumah sewa yang lain sebab baru-baru ni dia bawa semua kabilah dia, anak-anak dia lebih kurang orang 5 orang, kemudian isteri dia duduk sekali di sini. Jadi hadirin mukminin sekalian, untuk Mahat Tahfiz ni yang paling tinggi sekali mungkin dah dia sebut dulu. Pertama sekali gaji 3 orang ni, 2 orang guru dan seorang warden, kemudian termasuklah kos sewa dan makan minum pelajar sebab pengajian dibuat secara percuma. Dan daripada 13 orang ni, antara benda yang berjaya dihasilkan, kita target nak buat apa yang telah dibuat, iaitu setiap seorang pelajar ada keluarga angkatnya. Jadi 4 daripada mereka ada telah berjaya dapat, 2 daripadanya individu persendirian, dan 2 orang lagi saya difahamkan, 1 seorang lagi itu sebuah masjid di kalangan jawatan kuasa ahli jemaah, mereka pakatlah untuk setiap bulan bagi
taja yuran pengajian untuk seorang pelajar. Dan satu lagi sebuah surau di Ampang begitu juga, dia buat perbincangan dengan ahli qaryah, setiap bulan taja seorang pelajar untuk jelaskan yuran pengajian. Jadi malam ni saya nak panjangkan hasrat daripada sahabat saya. Jadi saya nak melancarkan kutipan fi sabilillah, khususnya untuk membantu segala apa yang patut untuk melancarkan perjalanan Mahat Tahfiz yang telah dibina untuk tahun ini adalah tahun yang pertama. Jadi insyaAllah bersama-sama dengan itu, di belakang sana nanti dibawa satu produk minyak angin terapi, harganya RM10. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh membeli sambil niat untuk membantu perjalanan Mahat Tahfiz Al-Munir. Jadi tuan-tuan kalau nak ikut perkembangan, boleh tengok dalam Facebook, boleh taip Al-Munir Center, Al-Munir Center. Jadi tuan-tuan boleh tengok perkembangan suasana pengajian yang sedang dijalankan pada ketika ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak sumbangan itu ikhlasnya datang daripada semua jemaah yang hadir pada malam ini insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar itu yang baik daripada Allah. Kelemahan kekurangan daripada diri saya sendiri, di atas kehendak daripada Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.